Welcome back di channel YouTube Repri. Ya, di video kali ini Repri pengen nonton video tentang lintah lagi. Karena kemarin Repri udah nonton video tentang lintah ya. Kemudian nonton video kemasukan lintah di mata, kemasukan lintah di hidung, dan kemasukan lintah ke dalam tubuh manusia. Dan sekarang saatnya Repri pengen nonton video tentang kuliner lintah. Gimana videonya? Ayo kita coba tonton sama-sama. Kita mulai. Lintah. Langsung dimakan. Jadi banyak sebenarnya kayak channel-channel gini. Aku rasa ini channel-channel dari tetangga ya, maksudnya dari negeri tetangga ya. Kayak mungkin di Thailand atau mungkin Vietnam, Kamboja, itu kayaknya mereka tuh sangat suka bikin konten-konten kayak primitif-primitif ini ya. Jadi ini tadi channelnya apa aku lupa, tadi kalian bisa lihat tuh. Biasanya kalau misalnya video-video itu nggak aku hapus watermark, nggak, supaya kalian bisa bisa search secara, maksudnya search sendiri channelnya di mana. Jadi ini ceritanya dia menyiapkan tungku ya. Ya, itu kayaknya tungku. Gimana cara dia makan lintahnya ya? Dan ini anak kecil. Kayaknya keren juga ya kalau misalnya bikin konten-konten seperti ini ya. Apalagi di Indonesia kayaknya belum ada yang bikin konten-konten makan-makanan primitif gini. Mungkin teman-teman yang pengen jadi model atau mungkin talent yang makan-makan atau jadi gini-gini, nanti kita bikin channel sama-sama yuk. Aku jadi kameramen dan editingnya aja. Kamu yang makan-makan gini ya. Oh, by the way, ini lintahnya. Ini lintah jenis lintah air ya. Ini lintah yang tergolong besar, yang sering dipakai buat terapi dan terapi diabetes, terapi kecantikan dan pengobatan. Ini lintahnya. Dan biasanya lintah ini besar-besar. Kayaknya dia sedikit apa ya, sedikit kesulitan ya buat buat mengambil lintahnya itu ya. Oh, nempel di tangan, nempel. Iya. Aku berkali-kali nonton video-video gini, kayaknya aku semakin lama semakin terbiasa gitu. Kalian bisa lihat lintahnya. Diaduk dia, aku nggak ngerti maksudnya dia ngaduk pakai garam atau apa. Ditarik-tarik dia gitu maksudnya buat apa ya? Ngilangin lendirnya atau apa? Cuman kayak jelly gitu ya. Lihat. Lidahnya. Karena kalau kita lihat, sering kita melihat lintah ini kayaknya nggak jijik-jijik banget juga ya. Tapi mungkin kalau pada saat dia di dalam air, berenang gitu, atau bergelombol itu, aku ngeri liatnya. Oh, ternyata langsung dipanggang gitu ya. Dipanggang di apa namanya ya, di batu pipih kayak dipanggang gitu. Wow, langsung kepanasan dia. Berani kalian makan lintah, guys? Aku nggak berani. Ih. Waduh. Kayak jelly, apa ya? Kayak permen Yupi gitu ya bentuknya. Kenyal-kenyal gitu. Aku rasa rasanya kayak kenyal-kenyal gitu. Diapain ya? Ditusuk dia ya? Gimana ya? Oh, ditusuk dia. Maksudnya gimana? Buat apa?
mungkin ditusuk dia itu biar cairan atau mungkin airnya keluar atau gimana, dan udah itu doang, nggak pakai bumbu, nggak pakai apa, nggak aneh rasanya. Wih, langsung satu satu kali kunyah satu ekor. Why? Kenapa dia kayak merasa gitu ya? Mungkin panas ya. Lagi panas-panasnya dia makan. Habis sudah. Waduh. Videonya kurang menarik. Tapi cuman dia aja yang bikin konten makan lintah, yang lainnya nggak ada. Kurang jelas gitu ya, gimana dia kurang memperlihatkan kenapa nggak digigit sedikit-sedikit gitu supaya kelihatan isinya gitu ya. Kira-kira gimana guys menurut kalian? Tertarikkah kalian pengen merasa mencicipi kuliner lintah panggang seperti ini? Aku sih nggak mau. Oke, kayaknya sekian aja video reaction review. Thank you for watching. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video reaction review. Jangan lupa subscribe channel YouTube Repri. Sampai jumpa di video reaction berikutnya. Salam.